Sedotannya kuat, semburannya kencang, basah deh. Ya ampun. Number one morning show in Jakarta. This is Good Morning Hanroka Show. Good morning Hanroka, kita ketemu lagi di Good Morning Hanroka Show. Yeay, bareng gue Farid Ilman. Sudah insomnia. Sampai jam 10. Asik. Show from 6 a.m. to 10 a.m. only on Hard Rock FM. Gofar Hilman. Ada pesawat di Amerika Serikat mendarat darurat gara-gara merica tumpah. Jadi penerbangan United Airlines yang terbang menuju New Jersey, Amerika Serikat ini terpaksa guys harus mendarat darurat ketika lagi baru aja mengudara. Ya. Jadi ini dilakukan karena ada penumpang yang menumpahkan semprotan merica ilegal yang membuat penumpang mengalami batuk-batuk. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Waduh, pepper spray ya. Iya. Padahal pepper spray enggak boleh nih ya, berada dalam tas yang dibawa ke kabin. Oh, enggak boleh pepper. Enggak boleh pepper spray. Pepper spray itu kan bentuk pertahanan ya. Iya, kalau buat perempuan kan matanya disemprot. Itu beneran merica yang keluar. Merica sama gas gitu. Enggak tahu gua. Ada pepper spray, ada teaser, kan enggak boleh kan teaser. Teaser itu yang listrik kecetetetetetet. Merica pepper terus spray. Ada kuah cabenya. Enggak ada itu bon cabe. Sama kuah cabe, sama kuah cuka, sama tahu. Apa? Sama bawang putih tahu gejrot. Semprotannya keluar tahu gejrot. Disemprot-semprot mampet, ada cabe yang enggak keulek. Gopar Ilman. Kita jam ini kan ngomongin mantan. Weh, mantan kita nih atur guys, kita omongin di jam ini. Good morning atur guys. Gopar Ilman. Sudah insomnia. Gita Sinaga gimana Gita Sinaga? Ya Allah, ngomong main tembak aja lu. Pernah ngomong apa nih ke lu nih? Gak ngomong apa-apa. Atau lu pernah ngomong apa ke dia? Kenapa mulainya dari mereknya sih Par, kan gue jadi susah ya ngomong ya. Kata-kata mantan, kata-kata yang belum sempat lu ucapin ke mantan, ada nggak? Nggak ada kayaknya gue. Udah kelar semua. Ada masih unfinished business kayak sama mantan lu? Udah kelar semua gue. Udah, kayaknya gue udah deh. Apa gue yang ngerasa udah kali? Ih belum, belum belum. Ih, kalau yang tahu orang gue yang hidup lu gimana sih? Oi, bilang apa? Ada yang pengen lu ucapin nggak ke mantan lu, dear mantan? Dear mantan. Iya. Yeah. Kayak bahas yang lain apa sih? Beras, harga beras ketan gitu apa sih? Yang lain gitu apa gitu? Dear mantan. Dear mantan. Thank you. Baunya itu besar kecil. Ating bokayu. Good Morning Hard Rockers Show jam 6 sampai jam 10 pagi bareng Gofar Hilman dan Surya Insomnia cuman di Hard Rock FM. Good Morning Hard Rockers. Surya Insomnia. Lu gitu tuh. Thank you ateng bawa kayu gitu kalau ngomong ke mantan. Enggak ada ateng bawa kayunya enggak deh. Enggak ada, thank you aja. Oh. Gimana pun kan mantan memberikan kita pelajaran-pelajaran dalam hidup. Betul. Mendewasakan kita gitu. Pelajarannya banyak yang bisa diambil ya. Yeay. Dari gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan maksudnya kan gesture-gesture cowok gitu, ngasih cowok cewek duluan masuk. Iya. Yeah. Gitu. Pergerakan woman on top. Apanya? Dia di lantai 2, kita lantai 1. Iya, itu woman on the second floor. Enggak usah ngomongin topnya. Lu tinggal bilang woman on the second floor. Kepanjangan. Oh iya benar. Di lantai 2 kita lantai 1 ngobrolnya gitu jojoan. Hei, mana lo gitu. Ngapain? Hey. Lu tinggal naik. Atau lu bisa telepon. Tangganya rusak buntung. Mana ada orang udah naik terus tangganya buntung. Gak ada. Lu film Indiana Jones gitu diputusin tangganya. Tangganya buntung. Tangganya diputusin. Kalau melangkah di ubin harus hati-hati. Iya. Nanti ada tombak-tombak. Ada ubin yang agak nongol dikit keinjak. Langsung timbul tombak-tombak. Keluar gitu. Let per dear mantan. Ayo. Versi gue per dear mantan. Dear mantan.
Terima kasih sudah mengajarkan apapun yang akhirnya saya senangi sekarang. Buah apapun yang akhirnya saya senangi sekarang. Iya. Maksudnya apa? Gerakan-gerakan maju mundur. Lu enggak usah visualin. Gue enak at rocker enggak ngelihat lu. Gua kan ngelihat lu. Gerakan maju mundur gue yang TikTok. Oh, iya. Gitu. Akhirnya gue bisa belajar gue yang TikTok sih. Oh, gitu. Sama mantan gue. Gara-gara mantan lu. Iya. Mantan lu TikTokers. Iya. Aduh. Dia kalau ngejepit enak banget dah. Siap mantan lu. Iya, kalau ngejepit rambut gitu. Oh, ngejepit cepet rambut. Seset gitu. Oh, gitu. Kan ada tipikal cewek ngejepit rambut lama. Mesti iya. Diul-ul dulu. Diul-ul. Mesti dirapin dulu. Kalau dia cepet seset gitu. Di ngejepitnya cepet. Iya. Bisa ini enggak? Nyengkrem ini. Itu jepitan kayak mahal dah. Enggak belinya di Miniso dah. Oh iya. Nyengkrem rambutnya agak cepet ya. Iya. Enggak jatuh-jatuh iya. Rambut gitu. Gitu, bet gitu. Bisa lepas tangan enggak? Bisa. Benar. Kayak sepeda. Nguncir rambut lepas tangan gimana nguncirnya? Siapa tahu dia. Rambutnya gini-gini. Tiba-tiba nyepol aja. Iya, tiba-tiba apa? Nyepol. Oh. Tapi pernah lagi diam tiba-tiba nyepol gitu. Hah? Huh, gitu. Mantan enggak usah pakai ho-nya dong. Kan efek, sound effect. Huh, oh. Gitu. Tapi pernah gak? Lagi nyetir tiba-tiba nyepol. Iya. Di sebelah lu pacar lu nih. Lu lagi nyetir nih, tiba-tiba sebelah lu. Kok lu nyepol gitu? Iya, pernah lah. Pernah. Kan nyepol rambut. Iya, pernah ya. Iya, pernah. Gerah kali. Gerah orang asli mati. Gua enggak di mobil gua enggak ada AC semua heater. Oh gitu, Eropa. Situ Eropa. Lewatnya Bekasi lagi. Iya. Katanya pacar lu pernah kehilangan handphone lagi lu lagi nyetir. Di bawah jatuh. Dia lagi nunduk-nunduk. Lu lagi nyetir. Dia nunduk-nunduk. Nunduk-nunduk. Handphone-nya jatuh di dekat pedal gas gue. Gitu. Set. Dia nyari. Nyari. Persneling no, megang-megang persneling in band di bawah persneling kali ya. Guys, bentar. Lagi ngapain dia? Lagi main handphone jatuhnya ke bawah pedal gas lo. Pasal 1. Pasal 2 enggak bisa lu yang ngambil aja. Dia lagi juggling. Oh, lagi. Good morning, Hard Rockers. Gopar Hilman. Sudah insomnia. Dear mantan. Dear mantan. Kalau kata 0856-99-99, dear mantan, ingat kamu masih punya utang sama aku, mayan bos, 4,3 juta. Nah, kalau mention utang-piutang gini nih, gue kadang-kadang suka bingung nih anak-anak muda nih. Udah baru pacaran, udah patungan rumah, patungan beli mobil. Iya, patungan ini apa, miara anjing. Miara anjing. Yeah. Ngapain sih? Ngapain bos, beneran dah buat lo yang ini, itu percuma. Buat apaan gitu, masih percokum. Terlalu, udah terlalu jauh, percokum. Udah terlalu jauh, kalau ampe lo udah mikirin sampai patungan rumah. Iya, patungan. Aku yang bayar cicilan rumah, kamu yang bayar cicilan mobil, tapi baru pacaran gitu. Iya, terus putus ya. Gimana bayar nih kayak gitu? Gono gini. Kesian. Iya. Kalau kata Fani. Dir mantan, ingat kan aku dirusak sama kamu. Sekarang siapa lagi yang kamu rusak? Nah, ngomongin masalah rusak merusak. Jadi pintu koboi berarti. Ya? Pintu WC-nya. Tadinya kan yang PPC itu yang plastik. Terus karena aduh rusak nih pintunya. Di jebol sekalian yang soalnya panjang nih gua beberes. Jadi pintu koboi. Pas keluar bisa ada backsound kuiuiu. Kuau kuau kuau. Kuiuiu. Ada jerami. Jerami lewat. Bulutan jerami lewat. Dik 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 glinding. Sama ini sama pala kerbo. Iya, oh, sama tulisan salun. Langsung salun. Close, langsung close di balik close. Iya. Jadi udah ya pintu koboi tadi selesai. udah tuh. Ngomongin masalah dirusak. Wah ini jadi gender sih ya. Susah ntar ya. Janganlah. Maksudnya kan semua orang bisa merusak. Cewek bisa merusak cowok. Atau mungkin sebaliknya. Atau mungkin cewek bisa merusak dirinya sendiri dengan mempersilahkan cowok. Berarti gak? Gimana sih? Oh maksudnya kayak hubungan yang toksik. Iya. Terus dia mengiyakan gitu. Iya. Ya udah toksik gimana cuy ya, ngikut-ngikut aja gitu. Iya udah toksik kan udah ke hipnotis. Iya makanya. Kalau lagi marah, saking marahnya dia jodot-jodotin pala ke agar-agar swallow kan. Banyak dong ribet ya. Beresinnya cuy. Biar gak gegerotak. Ribet beresinnya. Biar gak gegerotak cuy. Di lagi marah nih. Lagi marah banget. Tonjok-tonjok tangannya ke angin. Wah, ambil kuda-kuda.
to your morning double trouble. Gufan Hillman and Surya Insomnia on Good Morning Hard Rocker Show. Jam ini kita akan ngomongin masalah denda untuk WFH. Ya, work from home. Hati lu ya. Ya, ya. GMHR only on Hard Rock FM. Hati-hati buat kamu yang lagi WFH. Ada kota Tulsa. Iya. Oh, bukan denda, dibayar ya? Dibayarnya bukan denda, cuy. Oh, salah gue. Dibayar 142 juta rupiah untuk work from home. Keren. Di Oklahoma, Amerika Serikat tapi ya. Oh. Ini $10,000 US kepada wisatawan yang berminat WFH di kotanya. Ternyata program ini bertujuan untuk mencari penduduk baru dan membentuk komunitas pekerja jarak jauh. Oh, ayo. Buat, yuk, satu tuh, 142 juta tuh. Yoi. Berapain tapi, berapa? Buat seumur hidup, 142 juta. Enak. Si enak. Buat wisatawan yang tertarik untuk mengikuti program ini harus menjadi penduduk tetap Amerika Serikat. Kata Tulsa Remote ini akan berjalan selama 1 tahun dengan rinciannya $2,500 akan digunakan sebagai biaya relokasi, $500 untuk gaji per bulan, dan $1,500 untuk biaya intensif setelah melakukan 12 program kerja. Oh gitu. Oh, $500 sebulan. Jadi 7 jutaan, 8 juta dong. Ini kan di sini. Ini kan di sini, 8 juta mah. Lo di Oklahoma ngapain? Ini kan di perusahaannya Gopar di Sekut tuh. Iya. Matul aja mau masuk ke Sekut. Perincian gajinya Matul gimana, Bos? Pokoknya enak deh kalau di Sekut ini. Ada gaji pokok. Gaji pokok. Persenan. Persenan. Sama uang makan. Uang makan. Gaji pokok 200 ribu sebulan. Persenan 100 ribu. Persenan 100 ribu dari uang setiap video. Uang makan 75. Uang makan 375. 375 udah bersih tuh dan net. Iya. Gak kepotong pajak lagi. Gak potong. Ay, gue nanggung. Oh, pajak gue parah yang nanggung. Ada yang mau gak 375 ribu per bulan? Mendingan jaga rental PS kali ya. 375 ribu. Kerjaannya gampang. Cuman masang paving block. Kayak kontraktor. Iya. Kayak kontraktor. Ini kalau ngomong kontraktor nih, abang-abang yang naik pergola-pergola pergola apa deh? Gondola. Gondola-gondola ini kata gue pergantulin. Hard Rock FM. Daki Blank sama Kinoi. Pa-pa-pa-pa-pa-pam. Blank. Eh, kawan gue yang madesu. Lah sebuah pujian banget itu. Blank, gue puyeng nih gak punya duit. Ih, makanya ikut gue yuk. Pahin lu. Gue mau meeting sama investor. Ah, lu ngomong-ngomong investor. Kemarin nawarin tanah yang gue liat celokan lu bukan tanah. Kan tanah juga. Ya iya, yang bener lu. Kalau mau usaha gue udah habis berapa puluh ribu modal di lu. Gak ada jadi. Gimana sih lu? Eh, maaf deh. Ya udah gini, mending kita bikin usaha kopi. Kopi apa? Masih jarang tuh kopi, usaha kopi. Jarang banget. Masih jarang itu, iya bener. Gimana noy, mau gak? Boleh ya. Kita bikin kopi buat nongkrong. Susu pakai gula aren tuh penemuan baru dari gue. Iya, kopi penemuan baru. Cuy, kopi susu gula aren sama boba. Sama boba. Iya, enak kan? Iya bener tuh. Iya, ayo belum mungkin. Ada tuh yang jual tuh Blank. Iya. Ntar kita endorse artis-artis. Oh, selebgram yang lagi naik daun. Iya, biar laku kopi kita. Iya. Lu siapa? Mau endorse siapa? Nih di kepala gue sih baru ada Mabuang Kesak. Main bola deh, pemain bola di Mabuang Kesak. Lah kuat dia, mau ingin kuat seperti saya minum kopi ini gitu. Gimana? Setara Iko Uwais itu. Setuju. Setuju gue, setuju. Gue. Lu mau siapa sih? Kita list dulu ya. Iya, Mabuang Kesak. Satu, Mabuang Kesak. Nulisnya gimana sih Mabuang Kesak? Emang ya asalnya dia Mabuang Kesak. Apa lagi yang lagi naik? Mamo Diamor. Leng sama Kinoi. Give applause to your morning double trouble. Gufan Hillman and Surya Insomnia on Good Morning Hard Rocker Show. Di jam ini kita ngomongin soal para layang, para gliding. Iya, apa bedanya? Para layang, para gliding, para sailing, parang kritis. Gak ada urusan sama parang kritis. Gak ada. Nanti abis ini ya. Ya. GMHR only on Hard Rock FM.
Jadi gue baru tahu kalau Surya tuh pernah melakukan paragliding. Parasailing. Parasailing. Paragliding belum? Parasailing tuh apa? Parasailing tuh yang ditarik pakai kapal. Ya. Kapalnya tapi yang didayung ya. Yang yang di iklan di sampan. Sam su ji sam ji sam su. Itu lu harus tahu kapan ngeremnya lu. Kan itu lomba dayung kan dia. Iya, iya. Yang kapal kapalnya kapal naga gitu. Iya. Ada beduk sama ininya. Iya kayak ide Game of Thrones. Nah iya. Iya kerajaan-kerajaan. Iya kayak iya. Gitu. Balapan kapal dayung. Lu tuh parasailing. Parasailing. Jadi ditarik sama kapal. Sama boat. Sama boat. Speedboat. Speedboat. Iya. Terus gua sendirian nih dipakein harness. Payungnya dulu. Harness apaan? Harness. Apa sih namanya? Harness. Pengikat badan. Safety. Iya, iya. Oh iya iya iya. Udah ditarik lama-lama ngembang dus terbang gua ke atas nih. Ditarik gitu. Ditarik sama boatnya. Serem sih cuy. Tinggi banget soalnya. Ternyata gua geter di atas. Geter banget. Apalagi kalau lu takut ketinggian. Biji lu naik ke biji lu langsung zut. Biji mata langsung naik ke atas ya, putih-putih. Iya, pasti, pasti. Karena kan gua ngeliat ke atas juga kan kondisi. Iya. Terus habis itu landing. Set, landingnya di pantai. Ternyata sakit loh landing. Landingnya di kayak gimana sih? Landingnya. Iya, tukang es kelapa. Enggak, landingnya tuh lu berkanya udah diri gitu. Iya, ditarik buat ngeremnya ditarik. Jadi kalau lu tarik kanan dia akan belok ke kanan. Kalau tarik kiri dia akan belok ke kiri. Kalau ditarik dua-duanya dia akan ngerem. Turun. Tarik dua-duanya turun dia. Lah terus pas landing lu turun gitu. Ditarik dua-duanya. Iya. Ada abangnya di bawah pakai biru sama merah. Kalau merah tarik kanan, kalau biru tarik kiri gitu. Kalau gini tarik dua-duanya nih pada sailing, ada yang berdua, ada yang sendiri. Ah, biru gimana tarik kiri? Gimana sih? Itu ada kendalinya, bisa dikendaliin. Dikendaliin sama abangnya? Sama kita sendiri. Lah yang abang ngapain? Abang yang ngodein doang. Oh, ngode. Iye. Instruktur. Iya, ini mah pada sailing yang mewah ini mah, tinggal duduk doang. Emang harus gimana? Ada yang sendiri. Ah, mendingan yang begini, Sur. Oke, cobain lo para seling dari Marunda deh. Sunter juga ada di Sunter. Si enak tuh. Ada lagi namanya paragliding. Paragliding apa? Paragliding ini... Gantole. Bukan, gantole. Paragliding pakai parasut. Gantole memang pakai yang segitiga. Tuh, gantole tuh. Nah, oh. Ini yang kanan hang gliding. Yang ini paragliding. Paragliding tuh... Parasailing pakai banana boat pakai boat speedboat. Parasailing pakai speedboat. Paragliding yang okay. Loncat dari gunung. Yeah, bukit. Yang punya Bang Bucek tuh. Yeah. Ada lagi. Paralayang. Ah, paralayang tuh gantole. Oh, gantole yang segitiga. Yeah. Ada rodanya tuh depan. Emang iya. Kan lu tengkurap. Hmm. Nanti buat landingnya tuh rodanya ada di tangan lu, ada roda di kanan kiri lu. Ada yang ada rodanya, ada yang enggak. Lah sakit dong. Lah kan kalau landing. Kan ada landingnya, ada rodanya. Tuh ada roda itu. Oh iya benar. Kan? Lah sakit dong. Mendarat kan kagak nyampe ke tanah, lu kan tanahnya datar kecuali kalau lu mendaratnya di tanjakan. Baru perut lu kesikat. Gabruk. Udah pulang nih Pak, betul? Belum? Masih jam 10 kurang? Kita lagi ngeliat-ngeliat video YouTube para, apa yang cekibir? Wingsuit proximity. Ini dia olahraga dari Cina, yang bela diri. Wing Chun, itu Wing Chun. Oh itu Wing Chun. Ini Wingsuit. Ini jadi kayak cekibir, orang pakai pakaian yang ada apa namanya? Ada sayapnya di ya, tangan. Iya. Cih serem banget sih nih. Asli. Tuh lu bisa kemana. Lu kan kalau ngeringkuk dikit glinding lu kan. Iya. Muter ya. Makin cepet dia jalannya. Suruh tau Par. Nah, kagak gua. Dibilangin. Tuh deket-deket. Jadi di zaman dulu orang bisa terbang. Akhirnya bisa terbang ya. Iya yeah. Belum lagi ada ini jetpack sekarang. Oh iya jetpack bener. Dan di game block cih, bisa terbang lu pakai jetpack. Di Dubai udah ada jetpack. Udah ada. Kalau yang pakai air gua tahu. Oh itu namanya apa sih? Yang ada air ya. Ya jadi kan si Mizu 2 disambungin ke kaki lu. Semburannya kenceng. Ah basah gitu. Kenapa harus dikait-kaitkan dengan tahu si Mizu. Sedotannya kuat. Semburannya kenceng. Basah deh. Ya ampun.
Tuh jetpack udah ada yang di tangan, ada yang di kaki. Wah gokil. Kayak Iron Man. Beneran bisa terbang, John. Wah keren sih, wah keren sih. Mau sih gue nih suruh beli gini nih. Iya ke Sarina gitu ya siaran. Gak pakai baju lagi. Angin duduk lo abis ini. Gue Pak Herman. Sudah insomnia. Kita mau cabut nih Atrokes ya. Kita mau beli jetpack. Ini topet ada gak ya? Gak, ada jet pump. Gak ada jetpack tuh. Si Miju lagi ya. Si Miju lagi. Aduh. Yaudah terima cabut kasih. Bye. Bye. Best music around the world. Only on Hard Rock FM.